Kau rasa macam aku ni comel lah buat untuk ni. Ayolah. Jadi jimatlah minyak kat sini. Tu, sini sini sini. Ha, dah kejap kan. Oi, hangat. Buka. Poket lah. Oh, nice buat eh. Bila? Ha? Kunci. Oh, kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to Ain Channel. Bertemu kembali dalam video yang kali ini. Video yang kali ini. Hari ini bersama saya sebuah motor daripada keluaran Enforce, iaitu model Gemma 125. Ini merupakan model skuter yang bersisi kecil lah daripada Enforce. Okey, motor ini dikuasakan dengan enjin 117.3 cc, 117 cc. Dikuasakan dengan berapa tadi ya? 8.3 horsepower tak silap pada RPM 7500 dan meter of torque dia 9.8 pada RPM 6000. Saya nak biasakan dulu. Okey, brake dia macam gini. Saya jarang bawa skuter, jadi saya kena biasakan lah dia punya braking ni. Wuih, sedap mat. Dia power dia biasa je. Dia tak agresif, biasalah sisi kecil kan. Tapi dia punya torque tu ada. Dia ada torque kat situ. Skuter ni memang standard lah. Kalau enjin dia memang lebihkan kepada torque untuk dia punya acceleration. Sebab dia pakai belting kan, CVT. Segi handling, oh yo, sangat ringan lho. Wow, very very ringan lah, lightweight. Best. Dia punya brake ni, dia pelik sikit. Kalau macam dia tarik brake ni kan, dia macam dua-dua dia bergerak tau. Tak tahulah memang sistem skuter ni macam gitu. Saya kena biasakan dulu. Pusing. Seat dia dia tak lembut, tak keras. Sederhana. Dia memang motor ni dibuat untuk jalan dekat je ni. Rasa duduk lama ni keras punggung kau ni. Yalah, 125 cc. Takkan kau dah hentam ulang KL Melaka kot. KL Melaka ke Kedah Penang lah, masak lah. Kau nak bawa bulang jauh tu, kau ambil 1250 lah kan. 150 ke 250. Okay, handling dia sangat-sangat ringan, lightweight. Memang betul ringan lah. Kalau yang jenis bawa agresif kan, kena hati-hati sikit lah. Memang betul-betul ringan. Tak relax punya ringan ni. Ikut sekejap lagi. Macam tu pak balik kan. Masak lah kau. Macam saya banyak bawa naked, bawa tori. Jadi untuk tengok, bawa tiba-tiba bawa yang ringan ni agak awkward sikit lah. Lupa motor ni ada kelas. Aku rasa macam aku ni comel lah bawa motor ni. Ayolah, saya tak tunjuk lagi design motor ni. Lagi saya akan parking jap. Kita buat account lah sikit. Tapi apa yang best ni, meter LCD ni tu cantik lah. Saya sangat menikmati ride saya. Best ni motor ni. Best untuk short distance lah. Short distance. Sebab seat ni dia keras sikit lah. Dia tak keras sangat lah. Dia sederhana kan. Tak macam semalam. Macam semalam kita test apa ni, Vauge Formico Rosso tu kan, yang 150, FR 150. Seat dia lembut. Dengan SLX 250, seat dia lembut. Tapi ni dia keras sikit. Ni jujur lah. Keras sikit. Oi, bahaya mat. Kalau siapa tak biasa bawa skuter kan, memang bahaya sikit lah. Dengan braking dia ni.
Aku susah sebab dah biasa kelas sini kan. Boleh macam ni. Kecut sikit. Boleh, tak masalah. Macam aku ni kena biasakan lah breaking skuter ni. Tak tahu ingat. Kita nak try kita dia punya suspension. Kita tak duduk atas ni. Oh, not bad. Haa, not bad. Ni macam suspension sport mat. Okay, kalau macam rasa corner ni dia tak beralun lah, dia firm. Itu kalau naik seorang. Kalau macam naik dua orang ke aku tak sure, mungkin dia akan beralun. Kalau dari segi yang apa aku rasa ni, kalau seorang, insyaAllah tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Saya nak try jalan baru. Jalan ni Kak Ana ada sebut. Kak Ana SLM dia sebut belakang ni ada jalan juga. Dia kata boleh lah nak try test kat lalu jalan belakang ni kan. Kosong katanya. Ni saya lalu jalan ni untuk tunjuk dekat anda. Kata apa, salah satu kata town use lah kan. Kegunaan town use untuk pergi kedai ke apa, pergi kerja kan. Ui, sedap suspension dia. Selesa mesik lah, keras sikit. Ni jumpa keluar mana lah. Lalu lah. Ni perumahan. Patut ni tak payah test lah highway. Tak racun. Setakat 80-90 tu boleh lah motor ni. 100 kan. Anggaran aku motor ni punya top speed 100 lah. 110 macam tu lah. Max 110 lah. But extended engine 125 ni memang punya top speed 110 lah. Tapi kalau dapat lebih tu tu kau kena tipu lah tu. Meter dia ringan. Meter ni tak boleh cair sangat. Jangan cair sangat. Dia kadang-kadang korang buat bagi ringan untuk kita punya safety juga. Dan korang tak boleh lah marah motor ni. Apa ni meter ringan, menipu kan. Sebenarnya untuk safety sebenarnya. Supaya korang tak bawa laju-laju sampai tak ingat dunia. Motor ni rasa ada nombor plate. Tak ada masalah. Boleh lah jalan jauh sikit. Masuk sini. Santai sedap lah untuk ni. Sesuai untuk orang perempuan. Orang lelaki pun sesuai juga. Cuma atas perspektif masing-masing lah. Nampak macam mana kan. Oh, signal tak tutup. Marah orang ni. Masuk sini ya. Depan lah. Aku tak tahu, tak sure lah korang boleh dengar ke tak bunyi motor lah ni. Macam mana kalau korang boleh dengar, macam tu lah bunyi dia. Standard scooter. Lobby ni lagi mana. Allah, lobby dia tak lepas pula lah. Oh, dia ada ekor idler mat. Ni mana lobby tu. Aduh, aneh-aneh je perangai. Sekejap dia ada ekor idler. Mana aku nak lalu ni? Aku tak ingat lah jalan ni. Tak pergi sesat pula aku kat sini. Oh, keluar kat sini. Okey. Tapi kita berhenti depan tu kan. Kita tengok ekor idler dia. Dia punya ekor idler. Aku ingat kanji mati. Rosak ke pun? Dia punya ada ekor idler. Okey, kita berhenti kat sini.
kita berhenti kat sini. Ha, contohlah kalau traffic light ke apa kan. Ha, kau tunggu traffic light. Keadaan-keadaan break. Ha, automatic engine akan mati. Ha, tengok. Ha, ini dia RPM tu. Jadi jimatlah minyak kat sini. Ha, lepas tu kau lepas break. Pula minyak. Ha, dia start balik. Oi, smart now. Ha, siapa yang kedekut minyak tu boleh lah. Aish. Ha, contohlah kita nak tengok anjing kat pin ni kan. Ha. Tengok anjing kehidupan liar kan. Ha, lagi anjing pun mati lah. Ha. Lepas tu, sini sini sini. Ha, dah kejar kan. Action lah. Kejar. Dia tak nak kejar. Ha, lepas tu, contoh anjing tu kejar. Ha, pulang minyak, anjing hidup tu jalan. Eh, boleh. Sedap teknologi, teknologi. Not bad, not bad. Ha. Tu kelebihan dia. Ha, dia memang sesuai lah tahun use. Kadang-kadang yang kerja kat KL, kat Penang kan, kan traffic light banyak kan. Biar engine hidup kan, memang oh, parah minyak kan. Sekejap lagi saya akan belanja walk around. Kita tengok apa motor ni. Cuma saya tak buat lah detail review, close up, belak sana belak sini. Cuma sekali lalu je, sekali pusing je. Untuk review yang detail, korang boleh lah ke channel motovlogger, rakan-rakan motovlogger yang lain lah. Macam Nik Rahizal ke, Faiz Aziz ke, apa Army Motovlog ke, ha, tu kawan-kawan juga tu kan. Ha, boleh lah sambil-sambil tu support channel orang sekali kan. Okey, sekarang kita nak balik ke markas. Oi, markas. Aku masalah hai kalau signal ni. Kadang aku buka signal aku tak tutup orang. Orang aku confuse, marah aku. Tapi apa pun, kalau siapa yang tengok, Allah Allah. Siapa yang tengok video aku ni kebetulan lalu signal buka tu. Maaf lah eh. Aduh. Ha, tengok lupa tutup lah. Okey. Itulah dia W Motor Gemar 125. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk video motor yang seterusnya. Okey, saya belanja anda buat crown sekejap. Off low. Okey, inilah dia Gemar 125. Comel lah mat motor ni. Ha, dia design yang simple, futuristic, modern look. Oh, dia tak ada ABS lah. Ha, kena hati-hati sikit lah kalau hujan. Ha, cantik, 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 cantik. Ha, lampu dia semua LED eh. Ha, LED semua. Tak tahu kan. Oh, signal dia mat. Oh, aduh, aduh, aduh. Sini-sini pula. Oh, lampu, lampu dia cantik, cantik. Oh, ni belakang dia. Oh, nice motor ni. Ok, kalau lampu nak datang test ride, sepanjang seminggu ni motor-motor test ride ada di sini, di SLM Motorsport, di Jalan Skrat Sungai Tani. Boleh main je. Tak malu tak segan. Motor yang kita ada, Gemar 125 Auto Extreme, W Motor ES 250i, CLX 250, 250 SR dan Papio. Okey, itu saja. Dah, simpan motor. Terima kasih menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk video motor seterusnya. Macam ni kak. Oh, nak hujan apa? Macam bos gym. Okey.